Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jur Adini. Nah, kali ini akan saya bagiin cara menulis di WhatsApp Anda dengan font yang berbeda dari biasanya, yang mana biasanya tulisannya hanya begitu-begitu aja, tidak ada perubahan, mungkin fontnya tetap begitu, nggak tebal, nggak miring, nggak gimana, nggak tebal atau gimana ya. Nah, di video tutorial kali ini saya coba berbagi ya tulisan yang menarik di WhatsApp sobat-sobat semua. Oke. Ini tidak perlu pakai aplikasi itu ini ya. Cukup pakai WhatsApp sendiri, hanya pakai beberapa tanda ya atau aksen pada tulisan sobat semua. Oke. Saya tulis nih, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Caranya cukup mudah, di depan dan di belakang kalimat sobat semua hanya perlu menambahkan tanda aksen beberapa ya. Yang pertama, kita tambahkan aksen tanda bintang di depan dan belakang kalimat. Maka tulisannya akan berubah menjadi font yang tebal ya sobat. Coba kita kirimkan ya. Nah, kalau tulisan-tulisan sebelumnya begini ya, begini, maka sekarang akan berubah menjadi lebih menarik ya, lebih tebal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan memakai aksen di depan dan di belakang kalimat dengan tanda underscore, maka tulisan akan berubah menjadi seperti ini, menjadi miring ya. Kalau yang sebelumnya hanya begini-begini aja ya, sekarang menjadi berubah menjadi miring. Oke, yang ketiga, kita hanya butuh menambahkan tanda gelombang di depan kalimat dan di belakang kalimat. Maka tulisannya akan menjadi seperti dicoret ya. Di tengah-tengah kalimat dicoret. Nah, begini. Oke. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sobat hanya butuh menambahkan di depan dan belakang kalimat dengan tanda ini nih, tanda petik terbalik ya, yang di bawah persen ini, tiga buah ya, dua tiga, yang di depan juga begitu ya, tiga juga kita kirimkan. Bagaimana ingat tadi? Nah, tulisannya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian yang terakhir sobat, hanya butuh menambahkan paduan antara tiga tanda aksen tanda yang tadi dengan berbeda ya. Coba bintang underscore, menambahkan bintang underscore bintang. Nah, tulisannya akan berubah menjadi ini, fontnya lebih tebal dan miring. Oke sobat, itu saja dari tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.